Kamu suka coklat kan? Ngapain beli coklatnya udah ganggu? Esther lagi curang guys, katanya mas buatin dulu nanti saya tunjukin hasil. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Bara Valentino dan Esta Valentino. Pramanita. Esta Pramanita. Maunya apa ya? Pramanita aja? Esta. Oke, Esta Pramanita guys. Ya, biasalah seperti permintaan kalian. Minta yo, sama yo. Esta mulu, Esta mulu. Lama-lama akunnya kita ganti aja ya. Bara Esta. Bara Esta YouTube. Ya, boleh. Ya? YouTube Bara Esta mau. Berarti, tapi harus rajin konten sama aku. 50-50 ya. 50-50, 100 juga buat kamu boleh, aku mah rela. Canda. Oke, canda, sekarang canda kita mulu. Lagi ada di oke, okay, guys, sekarang hari ini tanggal 14 Februari, hari Valentine, aku sama istri aku. Aku sama Esta Pramanita hari ini kita datang ke Peak. Dan hari ini adalah hari pemilu juga ya. Iya. Pemilu tahun 2024. Hmm. Untuk ke presiden berapa? Yang keberapa? Keberapa? 8 kan gue? 8, benar. Kamu gak usah ragu-ragu. Begini. 8 ya, ya maaf. Presiden sebelumnya siapa? Jokowi masih. Iya kan katanya sebelumnya, sekarang belum. Bapak SBY ya berarti. Oh, iya, oke. Okay. Nah, teman-teman, kita lagi di Peak, kita mau jalan-jalan di sini. Kebetulan Esta juga hari ini libur, aku ajak konten dan alhamdulillah mau. Terima kasih ya. Sekali lagi seperti biasa. Makasih Esta Pramanita. Nah, kita mau pergi main apa? Apa namanya? Itu. Jadi kita mau bikin kayak tanah liat gitu. Iya, kita main art-art gitulah yang warna-warni. Pokoknya seru banget nih, pokoknya ikutin terus. Cuman, jangan kebanyakan ngomong di sini. Oke, bye-bye. Iya, karena aku juga belum makan, Esta juga belum makan, jadi masih agak zong. Oke, okay, guys, kita makan dulu ya. Makan apa ya? Let's go. Makannya juga nggak ikut nggak? Ikut lah, let's go. Yo. Jadi kita lagi di salah satu tempat yang baru aja opening di Peak. Karena hari libur, orang-orang nggak nyoblos apa ya? Lah, mereka udah nyoblos, terus mereka lanjut liburan karena emang hari ini kan tanggal merah. Oh, nyoblosnya kan tadi pagi. Kirain yang nggak nyoblos aku doang. Hmm. Kamu udah? Udah. Milih siapa? Boleh, emang boleh disebut? Nggak apa-apa, sebut aja. 01. Wah, kirain milih aku, gimana sih? Cia. Ada di DPRD Jakarta. Mana ada lo? Jakarta Timur. Kamu Jakarta mana? Timur kan? Timur kan? Aku ada di DPRD Jakarta Timur. Iya dah. Kita agak ribut dikit karena Esta nggak suka panas-panas di sini, katanya kok lu bawa gua ke tempat panas sih? Ya namanya juga Peak ya. Kalau Peak kan emang gitu ya. Mau pulang? Nggak mau. Kenapa lu betah di sini? Ya karena pengen main itu. Oh iya. tapi kita mau makan dulu. Lapar banget. Kalian percaya nggak? Aku dari kemarin belum makan. Ini udah jam berapa? Udah jam 4. Tadi sarapan. Jam 4 nggak sih? Tadi kamu sarapannya? Sarapannya aku cuma smoothies. Itu kan makan. Drink sama makan beda. Tapi itu buahnya. I drink smoothies. You know the different. Masalah. Do you know or no? Tapi kan itu udah jadi smoothies, itu buah. Itu tuh kayak mengenyangkan. Ya, oke. Itu drink, tapi kalau kamu bilang makan, saya mengalah. Oke, makan. Oke, dari pagi saya belum sarapan, ini udah jam 4 sore. Makan, oh, iya? Belum makan siang. Udah jam 4, kamu tahu nggak? Nggak. Tadi dandannya aja 2 jam kamu. Apa sih? Nggak, lebay banget loh. Nanti rambutnya nggak diapain loh. Rambutnya nggak diapa-apain aja, lama banget, apalagi kalau diapa-apain. Kita udah nungguin di depan gang. Ganteng-ganteng jemput cewek di. Oke, guys, kita mau makan dulu ya. Ini. Kok kamu jadinya
milih coklat sih? Happy Valentine, kamu suka coklat kan? Ngapain beli coklat ini udah tuh? Tadi sampai komplain, aku mau nih coklat. No. Ya aku kan beli buat kamu biar moodnya happy, biar hari ini kan panas banget cuacanya, jadi buat mood kamu aja. Bilang dong makasih. Sama-sama. Ya. Oke, kita mau makan dulu ya guys. Katanya, kata kameramen saya, kalau makan tuh nggak boleh banyak ngobrol. Jadi fokus aja ke makan, padahal dia sendiri yang pengen makan. Ya udah yuk, kita makan dulu. Harusnya happy dong, alhamdulillah suapan pertama. Makannya begini. Makannya judek banget. Silah, men. Oke, bercanda. Makan yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ngaca dulu lagi. Udah telat ngaca lagi. Gimana ketahuannya? Satu, ayo. Satu, dua, tiga. Let's go. Rame banget lagi, guys. Oke, kita datang ke... Pelan-pelan. Iya juga ya. Rame malu, banget. Malu. Kita datang ke Fantasine Esta. Kan ini kesenangan kamu, kamu yang suka kayak gini. Jadi so, let's go. Masuk. Siapa? Masuk. Sini gak lo? Halo. Jadi guys, kita udah register online. Tiketnya udah dapat juga. Jadi langsung aja di sini. Dipakai dulu. Yang mana ini? Yeah. Ini punya orang, kalau punya orang gak sih? Itu buat ini buat Desa aja. Enggak mau yang ini. Ini yang kotor buat Desa aja. Siapa yang nanya? Sana. Belum juga ngomong siapa yang nanya. Mas, namanya siapa? Saya Heru. Heru. Ih, kayak papa Heru. Saya namanya sama. Oh iya, Om. Namanya sama, Om. Tolong. Papa kamu nonton kan? Nonton, Pak. Nonton. Nonton ya. Mas Heru. Ya. Kerja di sini bagian ngebuat ini ya? Oh, jadi interview. Ya, kita nggak apa-apa sambil nanya-nanya aja. Udah berapa lama buka di sini? Udah hampir 5 tahun. 5 tahun? Iya. Oh, gitu. Sebelumnya udah pernah main potrebel? Belum. Jadi ini gimana, guys? Oke, kita mau main dulu ya. Esta excited banget. Kok sih duduknya gini? Kaki kiri harus selalu di sini. Oh, kaki kiri di sana. Kaki kanannya yang nendang. Oke. Karena ini udah di centering. Wah, ini. Mas, kaki kanan teman saya sakit lagi gimana? Udah, diem. Fokus. Gak apa-apa, bisa pakai kaki kiri. Iya. Ini pertama-tama gini. Itu tandain dulu. Tengah. Hah? Oke. Tandain dulu, jangan langsung di kedalaman. Oke. Nah, kalau udah gini, baru kita di kedalaman. Bisa pakai jempol, bisa pakai telunjuk. Oke. Tapi posisi jempolnya harus lurus, jangan miring gini. Aha, harus lurus. Ini ya. Kalau tremor gimana, Mas? Oh, ini kirain dalamnya kosong, enggak? Enggak dong, penuh ya, full ya? Kan nanti kita buka. Oh, iya, iya. Dan disisain dikit, jangan nyampe bolong. Oh, nggak sampai ujung itu, setengah aja. Setengah. Oke. Okay. Ya juga terbolong gimana? Iya. Kan mau bikin tempat itu. Nah, kalau udah gini, posisi tangan kiri di depan, jempolnya yang mendorong. Aha, supaya supaya ini kebuka gitu ya? Iya. Dan dorongnya harus dari bawah. Jangan di atas, soalnya nanti misalnya, peang. Soalnya kalau misalnya di atas dulu yang peang nanti Mas, maaf saya boleh lihat sini bentar nggak apa-apa? Boleh. Ah, jangan. Udah deh. Enggak, tapi kan lucu emang. Abis, bukan gagal, maksudnya itu nya abis. Abis sih. Karena masak. Kan? Oh iya. Oh. Lucu banget. Pantesan lu suka kayak gini-gini ya. Seru tapi ya guys. Lah udah jadi aja. Kan tadi udah kan bukanya tuh gini jadi gitu. Iya, iya. Terus pas udah gitu tangannya di sini. Sampai habis itu lucu banget deh. Tahu yang lebar dong. Buka lagi misal jadi mau bikin pengen yang kayak ueng. Bikin mangkok. Kalau tadi posisi tangan di depan, ini di samping. Habis lama-lama ya. Pantesan, jadi harus ada yang mantau terus. Kalau enggak habis kayak gitu ya. Gini, posisi kiri di sini. Dan ini karena udah lebar bisa 3 jari. Itu yang sempurna banget ya kalau hasil enggak tahu ya orang malam ya. Wah. Wow, oh, ini mangkok ya. Ini mangkok. Gak harus mangkok juga. Mangkok ramen nih langsung ya. Kita buat ramen. Asbak. Bisa
jadi aspal. Bisa buat tempat aksesoris ya, apa aja. Kayak lo rokok aja bisa jadi aspal. Hah? Lo kayak rokok aja. Jadi gini, kan ini katakanlah udah jadi mangkok. Berubah pikiran pengen jadi gelas lagi. Dinaikin lagi, gitu ya. Hmm. Aku pernah lihat di Instagram. Oh my god. Gini. Oh, jadi gelas lagi. Lurus lagi ya. Yang bikin yang agak kecil gitu bisa. Nah, dari gelas kalau orang mau bikin yang buat pegangan gelasnya itu gimana caranya? Itu mah itu tambahin lagi. Tambahin lah, lo pikir bisa pakai ini. Kalau yang misal pengen jadi apa? Vas. Vas apa? Vas bunga. Oh, vas bunga. Kayak kamu dong. Aku vasnya, kamu bunganya. Oh, yeah. Jadi mana jalan? Ini kita atasin dulu. Lu bisa nggak? Insya Allah lah, kalau lu ajarin gue lah. Cepet gitu, cepet kayak gini. Tapi mas tadi lu coba, ya? Katanya jangan malu saya. Oke mas, kayak kita mengerti deh. Gini. Wow. Itu jadi apa ya? Vas bunga ya? Vas bunga nanti. Oh, lucu. Itu jadi keriting gitu? Kalau vas bunga emang agak... susah? Agak repot, agak lama juga. Ini kalau kamu nggak keselayo... Saya mau vas bunga aja lah. Kalau tangan lu keselayo dikit, dia meok gitu. Aku mau vas bunga aja. Jadi maksudnya gini? Aku mau tempat jadi, cincin. Gini. Ya vas bunga lo bisa pakai buat cincin juga. Vas bunga kan ininya kecil jadi. Oke, ayo mulai. Udah. Kalau misalnya nih mau jadi piring. Nah. Kayak tadi posisinya posisi tangan kiri di sini. Oh, dibuka full. Pelan-pelan tapi. Pelan nyampe ke bawah. Kalau piring kan ceper kan. Heeh. Nah, aja. Oh. Udah paling finish. Jadi kalau misalnya mau diedit lagi. Pantesan tadi Asta maunya ini. Patasin lagi dia. Enggak bisa kan udah. Misalnya ini kalau panas. Hancur, gagal gitu. Gagal, kita diubah. Mau selama belum kering dia masih bisa diedit. Kalau gagal itu mau nah, itu enggak bisa. Tambah lagi kalau mau. Oh, tambah sesi lagi tanpa aja. Bayar lagi. Langsung aja kita cus. Tangan dua-duanya apa satu sih? Dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Takut. Tandain dulu. Ini udah langsung mulai nih. Emang bisa lo tong? Lo bisa gak sih? Ya lo okay. Bisa. Okay. Ya lo bisa apa enggak? Oh my god. Oke, okay. Aku udah bolong dapat nih. Sekarang tinggal. Kok dia bisa sih? Sini aku bolongnya begini. Waduh. Begini. Sini aku bolongnya begini. Punya lo gimana? Hah? Kok dia bagus bolongnya? Kok punya wek miring ya? Gimana ya? Bingung gua. Gua lupa lagi tadi jelasinnya gimana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kok nggak di tengah-tengah ya punya aku ya? Ya Allah. Tergantung lo mau ngebuat apa dulu. Ya, ya. Kok mencong sih? Gerak-gerak punya gue. Oke guys, jadi aku Esa kamu ngomong dulu mau ngebut apa? Nggak tahu, ini dari awal saja sudah mencong. Lo ngebut apa sih? Nggak tahu. Tapi udah bagus itu mau ngebut apa dulu?
Okay, guys, aku mau bikin apa? Ngepot bunga. Vas bunga. Vas bunga. Ya. Yeah. Punya gua nggak buka-buka malah habis anjir ini. Kok gini ya? Oh, gitu. Kotor. Oh, kata masnya jangan terlalu habis bawahnya, punya gua malah habis. Masnya yang demo tadi kok hilang sih? Aku kan butuh bantuan. Kan nggak ada dia. Ngajarinnya pertama abis itu udah. Gini aja kan ya udah. Yang benar aja dong. Rugi dong. Ini kenapa begini ya? Boleh ulang nggak sih? Ya tergantung lo mau buat apa. Tapi padahal itu udah bagus loh. Mana kamu... bagus sih ini mencong. Ya justru lo masih berbakat. Gue di sini dari sini nggak bisa ini, nggak bisa buka. Kayak cangkir, dia mau melewat gini sih. Sumpah punya gue rusak tau Bara. Mas. Baru juga mulai udah hancur gimana sih? Masnya begini mas, melewat mas. Nah ini kan masih tebel nih. Tanya dulu mas, dia mau buat apa dulu? Mau bikin tempat cincin yang cantik yang... Jadi, ini... Tapi yang atasnya udah keburu melewat atau gimana? Nah, itu karena... Nafsu. Udah yang tipis di atas dulu itu susah. Jadi emang prosesnya harus dari bawah. Tadi sudah niatnya gitu. Terus? Kenapa begini? Kita mau ulang lagi dari awal? Mau. Hancur coy, lama-lama gak habis nih mah. Iya emang, lama-lama pasti pokoknya harus. Oh bisa dari awal? Bisa. Habis ini. Coba dulu lah ya. Pernah gua habis sih ini mah. Tapi rata-rata banyak yang gagal ya mas? Iyalah, menurut lo aja. Itu gagal semua. Dah, coba ya. Ini ada bukunya juga ya? Hah? Ada bukunya. Ada bukunya? Bukan, mie ayam. Tuh. Sa, aku buat. Oh, bagus itu? Bagus tuh, dia jadi loh. Aneh ya. Buat mie ayam nih. Buat asbak. Ya, kotor. Iya, asbak banget nih. Ya udah lah, gue gini aja. Kok jadi sih ngeper-ngeper mulu? Ini sih besar ya? Tangannya harus lebih besar. Mas, ini udah ditandain tuh. Tuh, tandain dulu. Ini miring ya, nanda ini juga miring mas ya mas? Jangan, jangan miring, harus lurus. Harus lurus tadi tuh. Ini. Tuh miring juga mas ya? Enggak. Apa nanti kan bisa di... Coba guys, saya udah ngerasa miring, enggak ya? Terus? Kayaknya dia bagus ya. Jadi bisa, ini bisa balikin lagi sini oh, ya mas? Bisa jadi coba. Mas, ya? Ini bisa balikin lagi sini kan? Bisa. Ini ya. Oh kalau yang udah kayak gini udah nggak bisa nempel lagi. Oh gitu? Iya. Oh, cuci dong berarti sih. Mas ini kok naik begini ya? Nah iya emang gitu. Jadi emang naik. Tapi kok ini tinggi sebelah? Ini bisa dipotong. Nah, oh my god, jangan, ini so challenging. Jangan fokus di satu titik. Jadi kalau misal dari bawah, kalau berasa udah tipis ke atas gitu. Maunya begini mas. Gimana tuh? Maksudnya kalau sabun aku udah jadi kebuka tadi lo cuy. Kalau udah gini posisi tangan kiri di samping tangan kanannya. Tapi ini yang gede sebelah ini. Saya potong dulu ya. Apa nanti belakangan? Yes. Oh, dari bawah.
harus hati-hati banget nih, Pak. Gini. Nah, ini udah ini mending dipotong. Wah. Apa lagi nih? Enggak bisa disambung lagi sih. Oh, enggak bisa. Jadi bakal ada lagi. Ah, hancur sumpah. Habisnya? Daripada ntar juga. Udah bagus-bagus. Itu kasihan banget musnya kayaknya. Sabar ya mas. Menghadapi Esta. Habis ini mah. Ya. Oh. Ya. Harus pelan-pelan kalau udah tipis harus. Iya, iya, iya. Ulang lagi dari awal. Sayang banget. Si Esa pede banget padahal dia lagi dibantuin dari tadi. Apa sih orang ulang dari awal lagi, gua bikin sendiri. Ini ulang lagi dari awal ya Mas kayak gini? Iya. Iyalah udah enggak ada harapan itu. Iya. Saya tunjukin hasil. Bukan, itu tuh mempengaruhi tau mas. Saya kayak ide jadi kayak tuh, pusing. Tuh, lihat. Lagi dibantuin. Emang miringnya gara-gara saya juga sih. Tapi enggak. Udahlah, punya gua. Ini kalau di apa-apain lagi pasti udah cukup. Kalau di apa-apain lagi pasti hancur guys. Jadi punya gua udah tinggal beresin samping-sampingnya aja. Kita nunggu yang sebelah, tetangga sebelah. Saya nggak tahu prosesnya sampai mana ya. Ini sekarang kita lanjut ke sesi yang kedua. Sekarang kita mau ngapain? Painting. Painting. Jadi ini udah jadi. Ini udah jadi, udah dibuat sama coach seperti biasa. Setiap hari dia buat di situ supaya orang bisa ada sesi lain juga untuk menggambar. Painting, oke. Jadi kita Esta akan berhasil atau tidak? Kalau kamu nggak lolos di sini. Lolos apa sih? Kalau kamu nggak lolos. Kalau kamu nggak lolos di sini, kamu nggak boleh pulang ke Rawamangun. Cium deh. Esta, aku mau nanya sama kamu. Enggak. Ih, serius nih. Enggak. Ini buat apa ya, Mbak? Ini buat apa, Mbak? Itu buat ukirnya, Kak. Itu parfum itu. Buat ukir? Seperti sebentar ya. Oh, yang gini-gini. Iya. Nanti contohnya seperti ini. Dia ada lebih bertekstur. Wah, oh, emang jadi ini bisa di ini. Ini tapi udah keras gini emang bisa mbak? Bisa kak. Bisa, bisa. Oh ini bisa gini juga? Iya, nanti tipenya seperti kayak kakak krok-krokin aja nanti. Oh, oke. Okay. Udah ya, gak usah kebanyakan basa-basi, langsung kita mulai.
Paling fobia sama apa? Sama badut dan teman-temannya, aku nggak suka ondel-ondel badut, aku nggak suka. Itu paling fobia kamu? Sama gelap. Sama? Sama gelap. Gelap apa sih, Bu? Gelap. Gelap. Oh, gelap. Oh. Terus, paling sayang di keluarga kamu sama siapa? Sama. Semuanya sama, aku sayang semua. Ada yang paling sayang gitu sama siapa? Orang tua lah. Di antara orang tua paling sayang sama? Harus adil. Harus adil. Alhamdulillah. Esta emang baik banget, guys. Arti buat kamu nih. Esta. Tahu enggak arti ini apa? Enggak. Tahu enggak, guys, arti ini apa? Ada artinya, ternyata ada, guys. Jadi aku baru kepikiran ini ada artinya. Ini mewakili warna-warni kehidupan kita. Warna-warni kehidupan kita, Esta. Boleh. Kehidupan kita kan warna-warni kayak gini, ya nggak sih? Kemana? Sesi kedua udah selesai juga. Ini punya aku, kalian bisa lihat warna-warni kehidupan. Jadi tadi aku udah agak motif, udah dikrok-krok dikit kasih warna. Kalau Esta gimana tuh? Kalau Esta gimana? Kalau punya aku ini gelas. Esta punya Esta apa? Tempat aksesoris. Aksesoris apa lebih ke ramen gak sih, Gung? Enggak ada. Ramen, mie. Enggak. Tempat bubur baby. Nah, bubur juga bisa. Enggak. Karena mangkoknya sama. Kok maksa sih lo ini tempat aksesoris? Tempat aksesoris ada kayak gini? Tempat aksesoris tuh kayak bisa buka tutup gitu, enggak, kan? Enggak, suka-suka. Yang kayak tupperware gitu, tapi yang dari besi, dari yang gini. Suka-suka. Oh ya udah, okay. Ya suka-suka. Gak bisa sih, ini multifungsi. Ini bisa buat apapun, nanti dibutuhkan naro-naro koin juga bisa. Nah. Naro-naro peniti. Satu lagi, terakhir. Aku pengen banget kamu di video, di ending video sebelum kita pamit, kamu ngomong di sini. Aku belum selesai jelasin ini, Barat. Ya udah, jelasin dulu, selesain dulu. Jadi gimana? Ini warnanya warna kesukaan aku. Enggak lah, enggak dibilang bagus. Enggak, emang enggak. Ya kamu ngomong selesai dulu, baru kita bilang bagus. Ini warna pink muda kesukaan aku. Ini warna biru, kurang muda sih birunya. Aha. Biru muda juga kesukaan aku. Terus ini di gelombang-gelombang gitu. Oke, okay. Yeay. Kasih tepuk tangan buat Esta. Karyanya sangat bagus, tapi kalian komen di bawah ya. Komen di bawah yang sesi pertama dan sesi kedua bagusan punya siapa. Ini bisa di sini. Ini multifungsi kan? Udah ambil enggak? Ya udah, multifungsi kan kata kamu. Nah, guys, terakhir sebelum kita pamit, aku mau tanya sama Esa satu hal yang dia harus, aku pengen banget dia nyampein di video ini. Kata-kata buat orang tua kamu yang belum pernah sampein. Paling grogi sumpah kayak gini. Aku enggak tahu kenapa. Ya, bawa orang tua ya, paling deg-degan. Ya, gak apa-apa. Pokoknya aku mau bilang makasih sama ayah, sama ibu aku. Uh-huh. Karena udah membesarkan aku selama 24 tahun. Gak pernah ngeluh juga sama sikap aku yang gak jelas seperti ini. Dan aku juga mau minta maaf karena aku belum sepenuhnya menjadi anak yang kalian inginkan. Iya gak sih? Deg-degan. Apa deg-degan ya ngomong kayak gini? Gak apa-apa. Terus minta maaf juga karena aku terlalu sibuk kerja, jadi sebenarnya mulai jarang di rumah. Cuma aku selalu berusaha untuk nyempetin buat family time sih. Pokoknya aku sayang banget sama ayah sama ibu. Oke, siap. Nah itu maksudnya. Bagus, bagus. Yeay. buat om sama tante kalau nonton vlog kita, aku juga minta maaf kalau ganggu terus. Anaknya aku ajak nge-vlog terus, padahal hari ini juga libur, dia harusnya menghabiskan waktu bersama keluarga, tapi kita udah janjian jauh-jauh hari. Aku juga nggak tahu, mungkin dia kita mesti oke-oke aja karena Esta senang kayak gini, jadi kita ya udah kita pengen nge-vlog. Jadi ya maafin aku kalau kadang aku culik Esta buat pergi nge-vlog. Yang penting kan dijemput sama dan aku diantarkan sampai rumah dengan Oh sama. Ya harus dong, siap. Oke, Om.
Tante, sekali lagi minta maaf ya, dan terima kasih. Apalagi? Loh, kok ini? Minta restu. Iya. Diganti mulu. Food apa ya? Dirty food kali. Iyalah, dirty food itu mah lu ambil punya ini. Aku bangga kok sama hasil karya aku, gak apa-apa walaupun sederhana, tapi ini menggambarkan gelombang kehidupan. Yes, punya aku menggambarkan kehidupan yang warna-warni. Semoga selalu kehidupan kita warna-warni terus ya, Sak. Yes. Oke, guys. Terima kasih buat kalian semua yang selalu support channel YouTube aku juga, dan jangan lupa support terus buat teman-teman yang masih baru di sini. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen sama menyalakan loncengnya. Apanya? Lonceng. Nah, agak kencang ngomongnya enggak? Lonceng. Enggak menya. Nyalakan notification lonceng yang gambar lonceng itu diklik. Thank you guys. I love you.